Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surah Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku cerita pasal bola sepak tempatan. Kalau korang nak tahu, ada seorang player berdarah warisan Malaysia yang sekarang ni main dekat EPL. Main bersama dengan kelab Arsenal. Pendedahan terbaru daripada portal Future Talent sekali ni nampak legit sebab diorang contact menerusi email. Nampak macam agent pro dah Future Talent ni. Nama player ni Smith Rowe. Katanya darah Malaysia tu datang daripada belah nenek ibu dia yang berasal daripada Rembau Negeri Sembilan. Cuma Smith Rowe ni tak spesifik cakap lah dia ni suku mana. Bapa dia pula berwarga negara Jamaica. So basically Smith Rowe ni boleh mewakili negara England, Jamaica ataupun Malaysia. Sebelum aku cerita panjang pasal Smith Rowe, korang dapatkan dulu buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 di TikTok Shop Sorak Media. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku dalam Liga Malaysia pada musim 2023, musim lepas, korang dapatkan buku ni. Semua cerita berkenaan dengan kelab-kelab dalam Liga Super ada ditulis dalam buku ni. Dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. Okey, kita sambung cerita pasal Smith Rowe ni. Dia ni dilahirkan di Croydon, London. Time junior dia main dengan skuad muda Glebe FC, kelab yang bertapak di London. Tapi bakat dia dah discover oleh Arsenal sejak umur 10 tahun lagi. So time junior dia memang habiskan masa di Akademi Arsenal. Kiranya ubi Arsenal lah. Sehinggalah dapat sign pro contract pertama dia dengan Arsenal pada 31 Julai 2017 pada usia 17 tahun. Tahun 2018 dia renew kontrak panjang bersama dengan Arsenal, katanya kontrak 5 tahun. Manager Arsenal time tu Unai Emery anggap Smith Rowe ni player yang banyak potensi. So dia decide untuk offer kontrak jangka panjang kepada Smith Rowe. Walaupun baru 18 tahun, dia berjaya dapat debut dengan skuad senior Arsenal pada 20 September 2018. Masuk sebagai sub time Arsenal menewaskan Vojska Poltava di Europa League. Gol debut dia bersama Arsenal pula time Arsenal tewaskan Karabakh dalam match Europa League seterusnya. Half season 2018-2019, pada awal Januari 2019, Smith Rowe ni dilunkan pula ke RB Leipzig. Tapi sekejap je lah sampai habis season tu. Dan Smith Rowe ni sebenarnya tak dapat main sangat dengan RB Leipzig sebab ada masalah injury, groin injury. Season seterusnya dia dilunkan pula ke kelab Liga Championship Huddersfield Town. Dia antara player yang penting jugalah berjaya membantu Huddersfield Town untuk stay dekat Liga Championship pada musim tu. Lepas habis loan, dia kembali semula ke Arsenal. Awal-awal tu agak sendu sikit. Tapi lepas Mikel Arteta bagi dia pakai jersey nombor 10 yang sebelum ni last kali dipakai oleh Mesut Ozil, Smith Rowe auto perform. Dalam 5 match dia yang seterusnya, dia berjaya assist 3 gol dan skor 1 gol. 22 Julai 2021, dia renew kontrak lagi sekali dengan Arsenal. Kontrak jangka panjang dikatakan 5 tahun. Tapi season 2022-2023, dia agak struggle lah untuk mendapat tempat dalam skuad senior sebab masih lagi mengalami masalah injury. Groin injury dia tu kembali lagi. Sampaikan ada khabar angin yang mengatakan dia akan berpindah ke satu lagi kelab yang berpangkalan di London, iaitu Chelsea. Tapi Mikel Arteta masih sayangkan anak buah dia ni, menafikan khabar angin tu. Sehinggalah ubi muda Arsenal ni berjaya membuat penampilan ke-100 dia bersama dengan Arsenal ketika Arsenal menewaskan Brentford di EFL Cup pada 27 September 2023. Style of play Smith Rowe ni ada player yang menyerang, suka dribble bola, ada work rate yang tinggi. So that's why dia banyak main sebagai attacking midfield atau di flank kiri. Cuma sekarang ni dekat Arsenal, ramai lagi player yang prolific dan senior bermain di posisi tu. Contohnya dekat midfield ada Thomas Partey, Odegaard, Rice. Dekat flank kiri pula biasanya ada Trossard, Martinelli. So mungkin that's why dia belum jadi first choice Mikel Arteta. Bersama-sama dengan Arsenal, dia berjaya angkat 2 piala Community Shield pada musim 2020 dan 2023. Piala EPL, setakat ni dapat merasa jaga puncak liga je lah. End of season, still Manchester City yang champion. Okey, kembali kepada persoalan utama kita. Dia ni boleh main dengan Malaysia ke tak? Kalau ikutkan, dia ni tak pernah miss call up England under 16, under 17, under 18, under 19, sampailah under 21. Siap jadi juara World Cup under 17 dengan England lagi pada tahun 2017. Dan info seterusnya ni mungkin akan mengecewakan peminat bola sepak Malaysia. Dia dah debut dengan skuad senior England dalam kelayakan Piala Dunia 2022, time England menewaskan Albania 5-0.
Smith Rowe masuk pada minit ke-77 menggantikan Raheem Sterling. Match seterusnya dia berjaya skor first goal bersama dengan skor senior time England tewaskan San Marino 10-0. Caps ketiga dia bersama dengan England, time England friendly dengan Ivory Coast pada March 2022. Lepas tu, sampailah sekarang ni, dia masih tak dapat call up squad senior England lagi. Pernahlah ada case dulu, Corbin Ong dah debut dengan squad senior Kanada tapi dapat pengecualian daripada FIFA untuk mewakili Malaysia pula. Sebabnya, dia just main satu match friendly je mewakili Kanada. Lepas tu, tak dapat call up dah. Untuk case Smith Rowe ni, rasa macam tipis lah harapan untuk tengok dia menyarung jersey Harimau Malaya. Dia dah main kelayakan World Cup kot dengan England. Lagipun, umur dia muda lagi. Baru berumur 23 tahun. So, confirm-confirm lah dia dah ada dalam pool prospect player masa depan squad England. Aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 di TikTok Shop Sorak Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.